بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن يا حي يا قيوم إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، وارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل. وبعد، نخلص النية لله تعالى. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan ini, kita masih bisa melaksanakan kajian rutin yang kita jadwalkan setiap Jumat dan Selasa, Jumat dan hari Selasa dan 13. Hari ini hari Jumat, hari yang baik, hari yang mulia, Sayyidul Ayyam. Mudah-mudahan di hari yang penuh barakah ini kita mendapatkan keberkahan. Kita selalu diberikan istiqamah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu bisa menjalankan ketaatan kepada. Dan mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini dicatat oleh Allah sebagai amal saleh. Amin ya rabbal alamin. Shalawat wa salam marilah selalu kita sampaikan kepada junjungan mulia Nabi akhir zaman Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang selalu kita harapkan syafaatnya kelak di dunia. Mudah-mudahan dengan kita aktif dalam kajian-kajian keagamaan, khususnya Al-Mu'min Abdurrahman ini, dan nanti diaku oleh beliau sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya. Amin. Ikhwani wa akhwati fillah, kajian kita pada kesempatan ini, insya Allah kita akan membahas tentang perkara-perkara yang tertinggal di dalam sholat. Kalau kita misalnya ketinggalan sesuatu di dalam sholat, apa yang harus kita lakukan? Yaqul al-mu'allif rahimahullah, faslun, wal matruku minas sholati thalathatu asya'a. Wal matruku, sesuatu yang tertinggal, minas sholati dari sholat, salah satu asya ada tiga perkara. Jadi terkadang kita dalam melakukan sholat itu ada yang lupa tidak kita laksanakan, ya. Kalau kita lupa terhadap perkara-perkara yang kita tinggalkan dalam sholat itu, apa harus kita laksanakan? Dan setidaknya ada tiga perkara itu yang kita tinggalkan, ya, ketika kita melaksanakan sholat itu. Yang pertama fardun, yang kedua sunnatun, yang ketiga hayatun.
وفرض وسنة وهيئة، ada fardu wasunnatun dan sunnah, wahai'atun dan hai'ah. Kadang kita itu yang kita tinggalkan termasuk bagian dari rukun sholat, ya, fardunya sholat. Kalau kita meninggalkan fardu sholat, apa nanti yang harus kita lakukan? Yang kedua terkadang itu sunnah. Ya, sunnah ab'ad. Apa yang harus kita laksanakan, apa yang kita lakukan ketika kita lupa, ya, ada perkara sunnah, sunnah ab'ad yang kita tinggalkan. Dan yang ketiga itu hai'ah, sunnah hai'ah. Terkadang yang kita tinggalkan berupa sunnah hai'ah. فَالْفَرْضُ لَا يَنُوبُ عَنْهُ سُجُودُ السَّهْوِ. فَالْفَرْضُ, maka perkara fardu yang tertinggal, perkara fardu yang tertinggal, لَا يَنُوبُ عَنْهُ سُجُودُ السَّهْوِ, tidak diganti, tidak diganti darinya dengan sujud sahwi. Jadi kalau kita ketinggalan salah satu rukun dalam sholat, maka ketinggalan maksudnya itu lupa, ya, lupa, atau kita tertinggal, ya, maka tidak diganti dengan sujud sahwi. Bal in zakarahu wazamanu qaribun atabihi wabana alaihi wasajada bisahwi. Tapi bal, tetapi in, ada tambahan bal, ya. Ada balnya, ada. Baik, bal. Bal, ini yang dalam satu nuskoh yang kita dapatkan dari guru-guru kita, itu ditambah bal, bal in zakarahu, bal in zakarahu, akan tetapi in zakarahu, jika ia mengingatnya, bal in zakarahu, akan tetapi in, jika zakarahu mengingat, siapa man hu terhadap al-fard, wazamanu sementara waktunya, qaribun itu dekat, wazamanu sementara waktunya, qaribun itu dekat. Atau maka mendatangkan siapa man bihi dengan al-fard, wabana alaihi, wabana dan membangun alaihi atasnya, wasajada dan sujud bisahwi karena lupa. Jadi kalau misalnya kita ketinggalan salah satu rukun, misalnya kita lupa tidak rukuk. Rukuk kan termasuk rukun. Ya, rukuk termasuk rukun. Rukuk termasuk rukun. Maka jika kita lupa tidak rukuk, ya, kita lupa tidak rukuk. Sementara waktunya dekat, artinya ketika kita berdiri, ya, mestinya rukuk, tapi kita langsung sujud. Ya, kita langsung sujud. Ini kan waktunya dekat dengan dan rukuk, masih dalam satu rakaat. Ya. Nah, ketika kita sujud itu ingat, ya, kalau kita sujud itu ingat
bahwa tadi itu kita belum rukuk. Ya. Kalau tadi kita itu ingat belum rukuk, maka kita langsung kembali, ya, langsung berdiri, ya, langsung berdiri dan melakukan rukuk, ya, langsung berdiri dan melakukan rukuk. Itu jika apa namanya kita masih dalam satu rakaat, gitu ya. Kita dalam satu rakaat kita itu ingat dengan rukun yang kita tinggalkan tadi itu, jadi kita langsung kembali, gitu ya. Itu juga ketika kita tasyahud, apa namanya, duduk di antara dua sujud misalnya, ingat kita itu belum rukuk, ya langsung kembali rukuk, ya. Setelah itu ya mengulang lagi, dilanjutkan lagi, ya. Jadi ketika selesai rukuk berarti apa, ya i'tidal harus sujud, ya. Jadi berarti apa yang dilakukan antara tadi itu karena tidak sesuai dengan urutannya, maka tidak dianggap. Nah, namun kalau misalnya kita itu ingat di rokaat yang kedua, di rokaat yang kedua. Tadi di rokaat pertama kita lupa rukuk. Di rokaat kedua ketika rukuk kita ingat. Oh iya, tadi kan saya belum rukuk kayaknya. Dia ingat bahwa tadi belum rukuk. Berarti apa? Apakah dia harus ya mengulang dengan apa namanya? Kembali kepada rukuk pertama tadi? Jadi kalau posisi seperti itu gimana? Ya ketika dia ingat ketika dalam rukuk itu, ya sudah rukuk itu, cuma apa yang ia lakukan antara ya apa yang ia lakukan antara rukuk yang kedua itu dengan yang pertama tadi itu dianggap apa mulho, apa mulho, tidak dianggap rokaatnya. Ya, rokaatnya tidak dianggap. Jadi yang lupa tadi itu tidak dianggap satu rokaat. Berarti nanti apa? Kalau sebelum salam berarti ya sebelum salam nambah satu rokaat lagi. Ya, sebelum salam nambah satu rokaat. Ya, kemudian sebelum salam ketika setelah tahiyat akhir maka dia sujud sahwi, diganti dengan sujud sahwi. Jadi bana alaihi itu jadi kalau indakar wa zaman qarib itu langsung tadi itu langsung kembali maksudnya dia. Tapi kalau waktunya lama tadi itu ketika di rakaat kedua baru ingat pada perbuatan yang sama, ingat rukun yang sama ini, maka rokaat yang dia lupa rukuk itu dianggap tidak ada, ya. Rokaat yang dia lupa melakukan rukuk itu dianggap tidak ada. Berarti sekarang dia posisi kita rukuk itu masih rokaat pertama, kalau dia itu masih di rokaat kedua misalnya, ya. Berarti rokaat tadi itu yang tidak rokaat pertama yang tidak ada rukuknya tadi dianggap tidak ada, tidak dianggap satu rokaat. Berarti
Nah, rokaat kedua dia ini dianggap rokaat pertama. Sehingga nanti ketika belum salam, berarti nambah satu rokaat ya, dan melakukan sujud satu. Itu kalau fardu ya. Wassunnatu la ya'udu ilaiha ba'da talabbusi bil fardhi lakinnahu yasjudu lis-sahwi 'anha. Wassunnatu dan sunnah la ya'udu tidak kembali ilaiha, tidak kembali siapa man ilaiha terhadap as-sunnah ba'da talabbusi setelah melakukan bil fardhi dengan yang fardhu. Lakinnahu akan tetapi ya man ya yasjudu melakukan sujud lis-sahwi karena lupa anda karena meninggalkan as-sunnah. Ini sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad itu jika kita lupa, tidak melakukannya, ya. Setelah ya lupa tidak kita melakukan, lupa tidak melakukan sunnah ab'ad. Apa sunnah ab'ad? Seperti apa? Bunut, gitu ya, duduk di antara tasyahud awal itu kan sunnah kunut. Maka kalau kita lupa kunut maka di sini tidak perlu kita mengulangi. Tidak perlu kita kembali kepada kunut. Jadi kalau misalnya kita itu sudah posisinya sujud misalnya ya, sudah posisi sujud, maka kita tidak boleh kembali lagi berdiri. Tidak boleh kita kembali lagi berdiri. Kecuali kalau waktunya dekat. Nah, dekat artinya itu bukan dekat. Kecuali kalau kita belum sampai ke posisi sujud ya, atau belum turun ke bawah lah. Ya. Jadi kita posisinya belum sampai ke posisi rukuk ya. Jadi kunut itu kan dilakukan dalam keadaan berdiri, ya. Nah, ketika kita mau turun, ada yang mengingatkan belum sampai posisi rukuk, posisi seperti rukuk maksudnya. Kita diingatkan, ya, atau ingat, kita boleh langsung berdiri dan kunut. Jadi, misalnya ketika kita selesai rukuk, ya, sami'allahu liman hamidah, ya, selesai rukuk, ya, tidak. Kemudian kita mau sujud harusnya kan kunut. Setelah ruku harusnya kunut, ya. Nah, ini ketika dia itu seharusnya kunut, dia lupa mau sujud, ya. Tapi belum sampai sujud, jadi posisi ingin turun sujud, ya. Ingin turun melakukan sujud. Nah, sampai begini ini dia ingat, oh ya, saya belum kunut diri. Maka dia boleh melakukan kunut. Tapi kalau sudah posisinya sudah di bawah, ya sudah ingin turun ya, sudah ini posisinya ingin turun, ingin sujud dalam posisi sudah mendekati sujud, ya, maka dia tidak boleh kembali ke posisi kunut untuk melakukan kunut. Ya. Kalau dia kembali, maka sholatnya tidak sah. Sholatnya tidak sah. Ya.
Nah, sebagai ganti, karena dia lupa itu, nanti setelah tahiyat, ya, sebelum salam, dia melakukan sujud sah. Ya, melakukan sah. Karena itu maka ini hendaklah diperhatikan bagi imam, ya, bagi imam. Kadang imam makmum juga harus paham juga kalau imamnya ini sudah posisinya sujud, jangan dipaksa berdiri. Kadang makmum itu maksa, subhanallah, 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 padahal sudah sujud posisinya, ya, dipaksa harapnya itu diingatkan. Ya, jadi dalam kondisi kayak gini, ya makmum juga harus ikut. Jangan dia imamnya tidak kunut, dia kemudian kunut. Jadi kalau sunnah arba'ah ini tidak perlu diganti. Ya, tidak perlu mengulang sunnah yang ditinggalkan. Diganti dengan apa? Sujud sahwi. Wal hay'atu, dan sunnah hay'at itu la ya'udu ilaiha. La ya'udu, tidak kembali siapa man ilaiha kepada al hay'ah. Ba'da tarkiha, setelah meninggalkannya. Sunnah hay'ah ini juga, ya, kalau sunnah hay'ah yang ditinggalkan, maka tidak perlu diulang. Sunnah hay'ah kan kemarin sudah kita jelaskan. Apa itu sunnah hay'ah itu? Apa sunnah hay'ah itu? Antaranya, ada 15 itu, ya. Nah, ada 15. Yaitu raf'ul yadain. Ya, mengangkat kedua tangan. Inda takbiratul ihram, ketika takbiratul ihram. Kemudian juga inda ruku' wa raf'u minhu, ya. Ketika ruku' dan bangun dari ruku', itu sunnah hayat. Kalau misalnya lupa, tidak mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram, lupa mengangkat kedua tangan ketika rukuk, ketika bangun dari rukuk, tidak mengangkat kedua tangan, lupa, ya enggak ada apa, itu sudah enggak usah diulang. Artinya rokaatnya sudah biarin, sudah, ya enggak perlu diulang, tidak ada masalah. Ya tidak apa namanya, membatalkan sholat. Juga rakaat di mana dia itu tidak mengangkat kedua tangan itu, ya, dianggap tetap, ya, dan tidak batal, ya, dianggap tetap. Kemudian juga kan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika itu apa, sindakep gitu, ya, sindakep. Doa istitah itu juga termasuk sunnah hayat. Ada ta'awud, isti'adzah, itu sunnah hayat. Jahr di waktu di sholat yang di waktu sholat jahr, sir di waktu sholat apa sir. Kadang kan kita memang lupa, ya. Biasanya itu kalau kita ini di lingkungan baru, kadang itu, ya, lingkungan baru atau baru pertama kali disuruh jadi imam, itu kadang ada grogi gitu, ya. Sehingga itu sholat zuhur kadang itu jahr, kadang. Ya, mestinya sir itu, kadang sholat zuhur itu jahr. Paling semangatnya gitu, ya. Saya pernah soal itu.
dulu apa asal itu pernah saya dulu. Jadi ya baca kayak sholat maghrib itu sholat isya itu keraskan Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu ini kan itu kan waktunya sir tapi dibaca jahar. Apa itu batal sholatnya? Ya, enggak, batal sholatnya. Ya, enggak batal sholat. Jadi kalau lupa meninggalkan sunnah hayat, maka la ya'udu ilaiha ba'da tarkiha. Jadi tidak perlu mengulang. Tidak perlu mengulanginya. Kemudian wala yasjudu lisahwi anha. Wala yasjudu tidak sujud siapa man lisahwi karena lupa anha ya, dari al-hayah itu karena meninggalkan hayat. Tidak perlu sujud sahwi. Ya. Tidak perlu sujud sahwi. Naam. Faham ya? Wa idza syakka fi adadi ma ata bihi min rak'at bana 'ala al-yaqini wa huwa al-aqall wa sajada bis-sahwi. Wa idza syakka, dan jika ragu-ragu siapa man atau musalli fi adadi ma dalam bilangan rokaat, dalam bilangan rokaat, atau yang ia melaksanakan bih dengan ma minar rokaati daripada rokaat. Jadi kalau dia ragu-ragu tentang bilangan rokaat yang ia lakukan sekarang itu, ya apa yang dilakukan? Bana alal yaqini. Bana alal yaqini. Bana maka membangun siapa? Man alal yaqini atas keyakinan. Ya. Wahual aqallu. Wahua dan ia al yaqin al aqallu yang lebih sedikit. Jadi kalau misalnya lupa tentang jumlah rakaat, ya maka yang apa di yang dibangun, yang diambil, gitu ya, adalah rakaat yang paling sedikit. Rakaat yang paling sedikit. Kalau ragu-ragu, ya. Rakaat yang paling sedikit. Jadi kalau misalnya kalau dia ini ragu-ragu apakah dia rakaat kedua atau ketiga? Kalau dia ragu-ragu, sekarang ini posisinya dia rakaat kedua atau ketiga? Salat maghrib misalnya ya. Ya, posisinya sekarang ini rakaat kedua atau ketiga? Maka ya khud al-afdal, mengambil yang lebih sedikit. Berarti oh, sekarang saya ini posisinya rakaat kedua. Jadi sekarang saya posisinya rakaat kedua. Kalau ragu-ragu, sekarang kedua atau ketiga? Oh, sekarang saya kedua. Mengambil yang al-aqal. Ya. Nah, kemudian nanti wasajada lis-sahwi, dan sujud lis-sahwi karena lupa. Ya. Jadi kalau posisinya ragu-ragu kayak gitu, maka yang diambil adalah yang paling sedikit. Ya. Dan nanti sebelum salam, sujud sahwi. Berarti yang kalau diambil yang paling sedikit, kalau dia misalnya sholat maghrib, gimana? Sekarang dia kedua atau ketiga, maka diambil yang kedua. Berarti kurang satu rokaat. Yep, kurang satu rokaat. Setelah menambah satu rokaat, ya sebelum salam sujud satu. Ya.
wa sujudu sahwi sunnatun wa mahalluhu qabla salam. Wa sujudu sahwi, dan sujud sahwi itu sunnatun sunnah. Sujud sahwi itu sunnah. Artinya, kalau misalnya dia tidak melakukan sujud sahwi, sahkah sholatnya? Tetap sah. Sholatnya tetap sah. Ya. Kalau misalnya dia tidak melakukan sujud sahwi, sholatnya tetap sah. Dikatakan sunnah, kan dia annahu lam yushra' bitarki wajib. Karena dia tidak syaratkan, karena meninggalkan kewajiban, sesuatu yang wajib. Wa mahalluhu qabla salam, dan tempatnya sujud sahwi qabla salami, sebelum salam. Ya. Jadi gimana caranya? Setelah tahiyat dia melakukan sujud sahwi. Ya. Jadi tidak langsung salam, tapi sujud sahwi. Sujud sahwi berapa kali? Dua kali. Sujud sahwi dua kali. Sujud seperti sujud sholat itu, ya. Sujud dan sujud biasanya, ya. Bacaannya apa? Subhanalladzi, subhana man la yanamu wa la yasbu. Atau boleh, ya, membaca bacaan tasbih biasanya itu, ya, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Enggak apa-apa, ya, seperti sujud biasanya. Enggak ada masalah. Ya, meskipun tidak membaca sujud untuk karena lupa itu. Jadi sujud dua kali, sujud pertama, kedua apa? Ya, duduk di antara dua sujud itu, sujud lagi. Nah, setelah sujud kedua, ya, duduk langsung salam. Ya, setelah sujud kedua duduk langsung salam, tidak perlu baca tahiyat lagi. Ya, tidak perlu baca tahiyat lagi. Jadi duduk langsung assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ya. Ini pembahasan kita berkaitan dengan perkara-perkara yang ditinggalkan di dalam sholat, ya, atau perkara-perkara ya yang ditinggalkan di dalam sholat. Ada farad, ya, yang ditinggalkan bisa berupa rukun, bisa berupa sunnah, ya, sunnah abad, bisa berupa sunnah hayat dengan ketentuan-ketentuan yang tadi telah dijelaskan. Kemudian masih ada waktu, saya lanjut kepada pasal selanjutnya. Yaqul al-muallif rahimahullah faslun wa khamsatu awqatin la yusalla fiha illa salatun laha sababun. Wa khamsatu awqatin, dan lima waktu, la yusalla, tidak boleh dilaksanakan sholat, la yusalla, tidak boleh dilaksanakan sholat, fiha, di dalam khamsatu awqat, apa illa sholatun laha sababun, kecuali sholat yang mempunyai sebab. Ada lima waktu yang tidak boleh bagi kita untuk melaksanakan sholat dalam waktu-waktu ini, kecuali sholat yang mempunyai sebab. Sholat punya sebab seperti sholat jenazah, namanya sholat
Lah sebab boleh ya. Salat gerhana boleh. Istisqa boleh. Itu salat yang lah sebab. Adapun salat yang tidak ada sebabnya maka tidak boleh melaksanakan salat di waktu-waktu ini. Apa saja itu lima waktu yang tidak boleh kita melakukan salat di waktu-waktu ini? Yang pertama ba'da salatish subhi, yaitu setelah ya, waktu setelah salat subuh. Hatta tatlu'ash syamsu, sampai terbitnya matahari. Hatta tatlu'a, sampai terbit apa syamsu, matahari. Ba'da salatish subhi, setelah salat subuh. Hatta tatlu'a, sampai terbit apa syamsu, matahari. Nah, setelah sholat subuh ini kita tidak boleh melakukan sholat sunnah, sholat apapun, ya tidak boleh melakukan sholat apapun yang tidak punya sebab. Ya, boleh. Sholat ba'diyah subuh tidak ada makanya. Setelah subuh ba'diyah subuh itu tidak ada. Meskipun itu sholat sunnah mutlak. Tidak boleh setelah sholat subuh. Ya. Nah, di sini maksudnya itu makruh tahrim. Ya, di sini ini makruh, tapi makruhnya makruh tahrim atau makruh tanzim. Kalau sholat qadha gimana? Boleh. Kalau qadha itu boleh. Nah, qadha itu boleh dilakukan kapanpun. Meskipun di waktu-waktu yang ini, waktu-waktu ini tidak apa-apa, karena itu termasuk bahasa doa. Yang kedua, wa inda tulu'iha, dan ketika terbitnya matahari. Hatta tatakamala, sampai sempurna. Hatta tatakamala, sampai sempurna apa syams. Wa tartafi'a, sampai apa sempurna terbitnya ya. Wa tartafi'a, dan tinggi apa asyams qadra ruhin, kira-kira satu tombak ya. Kira-kira satu tombak. Jadi ketika matahari terbit, pas matahari terbit, kita tidak boleh melakukan sholat ya. Makanya kita tahu sih ya. Apa namanya itu, ada sholat apa namanya, yang kata orang kan sholat apa namanya syuruk ya, katanya sholat syuruk. Maka syuruk itu maksudnya adalah sholat duha. Syekh Salim itu sholat duha. Jadi bukan ketika matahari terbit kita disunahkan sholat, bukan itu syuruk. Karena kan tidak boleh kita ya, indah tulu'iha kan tidak boleh kita melakukan sholat. Jadi syuruk itu yang duha. Jadi kalau sudah matahari di satu tombak tingginya, ya kira-kira satu tombak penumbak, satu tombak kira-kira tingginya itu satu tombak. Kalau kita lihat di ufuk sana itu, kira-kira kalau diukur sama tombak itu kira-kira tingginya segitu. Nah itu baru boleh kita melakukan sholat. Sholat duha itu kan dimulai dari ya, sholat duha itu dimulai ketika matahari itu sudah
kira-kira sak penumbak, ya, satu tombak. Qadra ruhin. Kemudian waktu yang ketiga yang tidak boleh kita melakukan sholat, wa idastawat hatta tazula, wa idastawat, dan ketika istiwa, ketika matahari berada di tengah-tengah langit, istawat, waktu istiwa, ketika waktu istiwa, apa waktu istiwa itu ketika matahari berada di tengah-tengah langit, pas, ya, itu kita tidak boleh melakukan sholat apapun, ya, apalagi zuhur, belum masuk zuhur itu. Hatta tazula, sampai tergelincir apa matahari, artinya sampai apa tergelincir itu bergesernya matahari ke arah barat, itu sampai tergelincir apa matahari, artinya sampai matahari bergeser ke arah barat, berarti sudah masuk waktu zuhur. Kalau sudah matahari masuk waktu zuhur, kita boleh melakukan sholat qabliyah dulu, boleh, ya, atau langsung zuhur, boleh. Kemudian waktu yang ketiga, wa ba'da sholatil asr. 3 atau 4 ini? 4. Empat, ya. Ba'da sholatil asri, dan setelah sholat asar, hatta taghrubas syamsu, sampai taghruba, terbenam apa syamsu, matahari. Yang keempat, kita waktu yang tidak diperbolehkan bagi kita untuk melakukan sholat apapun kecuali sholat yang punya sebab adalah ketika setelah sholat asar, waktu setelah sholat asar. Karena sholat asar itu setelah sholat asar tidak ada sholat ba'diyah. Setelah sholat asar tidak ada sholat ba'diyah sampai maghrib. Ya, kalau sudah tenggelam, matahari sudah tenggelam, sudah masuk maghrib, ya, ini boleh melakukan sholat qobliyah, khususnya sholat maghrib. Kemudian yang terakhir, wa indal ghurubi hatta yatakamala ghurubuha. Wa indal ghurubi, dan ketika ghurub, ketika tenggelam, ketika tenggelamnya matahari, hatta yatakamala ghurubuha, sampai sempurna apa ghurubuha, tenggelamnya matahari. Makanya kan di situ termasuk apa itu waktu hurmah, ya, kalau ini 5 waktu yang tidak diperbolehkan bagi kita, makruh, hukumnya atau makruh, makruh tahrim, untuk melakukan sholat di waktu-waktu yang 5 ini, kecuali sholat yang mempunyai sebab, dan tidak apa-apa. Jadi kalau apa namanya qadha, bagaimana tadi dijelaskan, kalau qadha maka boleh dilakukan kapanpun, dan termasuk qadha sunnah, ya,
termasuk qada sunnah. Pertanyaan tadi apa itu? Kayaknya ada berkaitan dengan itu. Gimana itu? Apakah boleh melakukan sholat qobliyah subuh setelah sholat subuh, tapi dengan niat sholat qobliyah? Karena ia sudah istiqomah melakukan qadaan. Ya, boleh. Ya. Termasuk sholat sunnah yang sudah diistiqomahkan. Ya. Misalnya dia sudah istiqomah sholat sunnah qobliyah subuh. Sholat sunnah fajar qobliyah subuh. Ya. Maka boleh dia qadha setelah sholat subuh. Dilakukan setelah sholat subuh. Qadha'an. Ini sholat sunnah qobliyah qadha'an. Boleh. Kalau sholat qadha itu tidak terikat waktu. Ya. Dan wajib ya, sholat yang telah ditinggalkan itu wajib di qadha. Kalau sholat fardu. Sholat fardu itu wajib di qadha. Karena sebagian orang itu ada yang beranggapan kalau sudah ditinggalkan, ya sudah. Selesai urusannya. Kalau dia meninggalkannya itu baik sengaja maupun tidak, maka wajib diqadha. Ya. Kalau ditinggalkan dengan sengaja, maka mengqadhanya wajib seketika, tidak boleh ditunda-tunda. Ya. Kalau ditinggalkannya itu karena uzur, maka mengqadhanya sesuai dengan apa? Ya keluangan waktunya. Ya, sesuai dengan keluangan waktu ini. Tidak harus dikerjakan seperti ini. Tapi wajib qadha. Kata Nabi gimana? Man nasya'a sholatin fal yusalliha idza dzakaraha la kaffarata laha illa dzalika. Ya man nasya'a sholatin fi riwayah man nasya'a sholatan fal yusalli idza dzakaraha. Barang siapa yang sholat, ya, lupa sholat, maka hendaklah dia melakukan sholat itu idza dzakaraha. Jika ia mengingatnya, la kaffarata illa dzalika. Tidak ada la kaffarata laha illa dzalika. Tidak ada penembusnya kecuali itu. Jadi artinya wajib diqadha. Adapun perkataan Sayyidah Aisyah yang mengatakan kunna nu'maru bi qada'i shalah wa bi qada'i shaum wa la nu'mar bi qada'i shalah, itu berkaitan dengan apa? Ya, dengan perempuan yang haid. Kita diperintahkan untuk mengqadha puasa, tapi kita tidak diperintah untuk mengqadha salat. Ini berkaitan dengan kaum perempuan yang haid. Ya, tidak bersifat umum. Ya, karena ini yang mengatakan siapa? Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah perempuan, ya, berkaitan dengan kaum perempuan saja, ya. Laki-laki tidak boleh masuk di sini. Ya, kecuali kalau yang mengatakan itu laki-laki, ya, maka berlaku untuk umum. Maka itu berlaku untuk umum. Ya, begitulah ketentuannya, ya. Nanti ini yang pegiat gender, Mbak, wah ini bias gender. Yes. Biasanya gitu. Jadi ketentuan dalam hukum begitu. Saya kira itu untuk pertemuan kita pada kesempatan ini. Ya. Masih ada pertanyaan? Jadi kalau memang itu apa istiqomah ya, istiqomah, dia sholat tahajudnya tidak pernah ditinggal, ya, tapi kemudian ketiduran, boleh diqadha, boleh diqadha, boleh diqadha misalnya setelah sholat subuh, masuk subuh, atau sebelum subuh dia sholat dulu, sholat tahajud dulu misalnya, karena tadi tiduran, karena sudah istiqomah. Ya, tidak apa-apa. Berlaku untuk semua sholat. Nah, cukup.
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya? Nanti. Saya ada lagi. Kenapa di waktu ini ada? Kenapa dimakruhkan? Ada hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah SAW yaqul bersabda, la salata ba'da subhi, tidak ada salat setelah subuh, hatta tartafi' asy-syamsu, sampai matahari tinggi, wala salata ba'da al-'ashri, dan tidak ada salat setelah asar, hatta taghiba asy-syamsu, sampai matahari tenggelam. Kemudian Imam Muslim meriwayatkan an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala, "Thalathu sa'atin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalliya fihinna wa an naqbura mautana." Ada tiga waktu, tiga saat, tiga waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk melakukan salat di waktu-waktu itu dan menguburkan jenazah kita, mayat-mayat kita. Apa itu hina tatlu'u, hina tatlu' asy-syams, hina tatlu' asy-syams, hina tatlu' asy-syams, ketika matahari terbit, bazighatan hatta tartafi', wa hina yaqumu qa'imun qa'imu adh-dhahira hatta tazul. Jadi ketika berdiri, ya apa imam zahira maksudnya ini mendekati zuhur itu. Apa ada wa idha stawat hatta tazul itu ya. Wa hina tadhifu syamsu lil ghurub, ketika matahari ingin apa mendekati ya, ketika tenggelam itu matahari semua tenggelam itu. Ini berdasarkan hadis ini. Maka para ulama tadi ada berapa tadi itu, la salata ba'da subuh, wala salata ba'da asr, dua ya, kemudian ditambah tiga, lima ya. Jadi hadis berdasarkan hadis Nabi yang disebutkan tadi ini ada lima waktu itu, maka para ulama berkesimpulan bahwa dalam lima waktu itu dengan digabungkan dua hadis itu ya, ada lima waktu ya, kita tidak boleh melakukan salat di waktu-waktu itu. Nah, baik, ada lagi? Ya berarti kita cukupkan sampai di sini dulu karena sinyalnya terputus-putus katanya ya. Tapi waktu sudah selesai, pembahasan sudah selesai. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Ya mohon maaf atas pertanyaan tadi yang karena ya sinyal kurang bagus. Kita tutup pertemuan kita dengan baca tahlil sholat seperti biasa. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Rabbighfir li wa liwalidayya wa lilmu'minina wal mu'minat. Rabbighfir li wa liwalidayya wa lilmu'minina wal barakallahu fiikum wal 'afwa minkum wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.